istana memberikan respon mengejutkan untuk Rizik agar tidak mencari sensasi dan memprovokasi dengan menggunakan upaya hukum secara semena-mena. Pasalnya, Rizik Syihab melayangkan gugatan kepada Presiden Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Rizik dilayangkan pada Senin, 30 September 2024. Ada beberapa poin yang diajukan dalam gugatan tersebut, diantaranya adalah Jokowi dituding melakukan kebohongan sejak maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 yang berlanjut pada saat dia maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 dan 2024. Staf khusus presiden bidang hukum ini menuturkan, setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan. Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena, hanya untuk sekedar mencari sensasi atau tujuan provokasi.